Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Denny di Pemalang yang bertanya, dok, saya punya wasir luar, kalau dioperasi berapa lama sembuhnya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Denny di Pemalang, Jawa Tengah, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Ya. Kembali kepada Denny di Pemalang, Jawa Tengah, yang mempunyai wasir luar ya. Wasir luar itu intinya kalau dia tidak bergejala hanya sebagai tonjolan kulit saja dibiarkan. Tetapi kalau cukup besar ya, kalau memang mengganggu mau dioperasi, dilakukan eksisi dari wasir luarnya atau dibuang ya, dengan cara apapun. Operasi dengan teknik apapun atau dengan alat apapun, intinya dibuang ya. Terus kemudian sembuhnya berapa lama? Kalau tidak besar ya 4-6 minggu dia akan sembuh, tetapi kalau cukup besar ya akan lebih lama daripada itu. Bukan berarti selama 4-6 minggu kita tidak bisa apa-apa atau tidak melakukan aktivitas apa-apa. Hanya nyeri yang membatasi kita melakukan aktivitas ya. Jadi kalaupun operasi hari ini besok tidak seberapa nyeri, kita beraktivitas bebas-bebas aja ya. Cuma kalau kita bicara lukanya sembuhnya kapan ya, sekitar 4-6 minggu. Semoga ini bisa menjawab ya, Denny di Pemalang, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan.